Sudah bisa mas, sudah bisa diinden. Minimal booking fee 5 juta. Oh mas, diskon untuk 2022 dia bisa sampai. Diskon masih ada nggak sih mas? Masih dong. Nah, untuk diskonnya ini dia bisa mencapai. Diskon kan terbesar mas. Diskonnya berapa? Diskonnya 5. Kita ajukan pakai promo IMF. Promo IMS datang lagi. Kalian yang mau beli mobil baru, saatnya tepat banget sekarang di bulan Februari. Mumpung banyak promonya dari diskon terbesar SX4 S-Cross yang masih ada sampai mobil hybrid terlaris 2022. Dan kabarnya lagi mobil hybrid terlaris ini masih ada NK 2022 yang nantinya pastinya diskon lebih besar. Selengkapnya di video kali ini, saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita sudah bersama sales dari Suzuki Dewi Sartika. Halo, dengan mas siapa? Halo bang, dengan saya Irul. Oke, jadi teman-teman yang mau beli mobil Suzuki bisa hubungin mas Irul lah. Mas Irul. Jadi bisa nomornya di mana mas Irul? Oke, nomornya kita cek di deskripsi di bawah ya. Nah, bisa lihat di layar dan kolom deskripsi, terhubung langsung dengan WA ya? Terhubung langsung sama WA. 24 jam tuh Mas Irul? 24 jam. Jadi itu nomor bisa dihubungin langsung. Iya. Nah Mas Irul ini promo IMS lagi berjalan. Iya benar tuh bang. Banyak promo bagus ya? Banyak banget bang. Dari diskon, tambahan voucher, dan lain-lain lah. Oke, dan kebetulan ada mobil terbaru Grand Vitara ya? Grand Vitara, baru launching, cuman harus inden. Inden, harus tapi kalau yang mau nggak ketinggalan bisa langsung pesan ya itu bisa ya? Bisa langsung pesan. Dan kabarnya masih ada NK 2022, betul? Oke, masih ada stok NIK 2022. Oh, diskonnya lebih besar dong itu? Dahsyat, lebih dahsyat lagi diskonnya. Karena stok lama. Stok lama, yeah. Masih ada buruan dipesan. Kita akan bahas satu persatu, tapi yang pengen tahu, kalau mau langsung datang ke dealer gimana? Oke, kalau umpamanya teman-teman mau langsung ke dealer, dia cukup ke alamat Jalan Dewi Sartika, nomor 173, sebelah Mi Badikari. Oke, pas. Ini posisinya strategis, dekat dari Cawang, Timur ya? Jakarta Timur. Kalau pengen googling langsung aja ke sini, dan kalau beli di sini udah ada bengkelnya. Wah, juga. Wah, lengkap banget mas. Di bawah ada bengkel, di atas lantai 2 juga ada tempat penjualan, di lantai 3 juga sudah ada finance-nya sendiri. Oke, dan kalau mau ruang tunggu lebih nyaman di sini lebih ya? Lebih nyaman, lebih sejuk. Wah, semua bisa dilayani di sini produk Suzuki. Langsung aja deh kita bahas mobil pertama mas Irul ya. Oke, siap. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke, Mas Irul. Iya. Kita bahas mobil pertama, mobil laris ya. Terlaris XL7 di 2022 untuk Suzuki. Mas. Mobil ini paling laris memang irit dan ganteng. Benar. Dan satu lagi nih yang mungkin kompetitor lain price to value-nya ini paling worth it ya. Paling worth it mas. Apalagi ini masih ada NK 2022? Masih ada, jadi untuk stok 2022 itu masih ada lah. Oke. Okay. Cuman terbatas juga ya. Terbatas ya? Terbatas juga. Nah untuk price list harga berapa? Nah untuk price list untuk SL7 sendiri, karena dia ada 3 tipe. Oke. Okay. Untuk kita bahas untuk tipe yang teratas saja lah. Alpha ya? Oke, okay, yang okay. Alpha. Yang Alpha itu harganya 290 juta. 290? Untuk Matic. Matic? Untuk Matic. Belum potong diskon? Belum potong diskon, mas. Diskon untuk NIK 2022, dia bisa sampai 27 juta. Diskon 27 juta? 27 juta. Oke banget. Itu untuk Matic ya, teman-teman ya? Untuk Matic. Nah, kalau angsuran mau kredit tuh kurang lebih berapa tuh? Oke, kalau umpamanya kredit kita nanti bisa dibicarakan, minimal DP itu bisa 10 juta tuh bisa. 10 juta tuh? 10 juta bisa mas. Jadi untuk NIK 2022 10 juta aja udah bawa pulang bawa mobil udah tuh ya? Udah bisa bawa pulang dengan angsuran itu yang kompetitif. Oke. Okay. Dari ya kurang lebih 5 juta itu udah ada mas. Pokoknya untuk teknis kredit berapa itu bisa di langsung japri aja ya? Iya benar, bisa langsung japri di deskripsi tadi ya. Bisa okay. Lihat nomor di layar dan deskripsi untuk ngomongin sama Mas Irul. Baik. Nah kalau untuk ini tipe Alpha tadi ya Mas tipe Irul Alpha. Ya? Untuk stok masih ada tuh Alpha Beta. Untuk tipe stok untuk NIK 2022 yang ready itu tipe Alpha sama Beta Matic masih ada, cuma stoknya tipis mas ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya? Siapa cepat dia dapat. Nah dari DP 10 juta aja deh bisa langsung pulang bawa XL7. Mas Irul,
kita bakal bahas promo di IMS. Oke, promo IMS ya. Tapi tahan Mas Irul. Oke, baik. Kita bahas di mobil dengan diskon terbesar. Baik, Mas. Boleh. Masih ada stoknya? Masih ada. Oke, langsung kita lihat mobil dengan diskon terbesar. Oke, Mas Irul. Baik. Ini mobilnya yang tadi dibilang. Ini mobilnya, Mas Bastian. Diskon terbesar. Benar. Diskon terbesar ada di Suzuki SX4 S-Cross ya. S-Cross. Nah, S-Cross ini sekarang harganya berapa sih, Mas? Untuk S-Cross dia 340 jutaan. 340 juta? 340 jutaan. Belum potong diskon? Belum potong diskon, Mas. Diskonnya bisa di bawah 300 juta. Jadi harganya 300 juta nggak kalau dipotong? Jelas dong. Diskon kan terbesar, Mas. Diskonnya berapa? Diskonnya 56 juta. 56 juta, teman-teman. Nah, infonya juga ini sudah mau discontinue loh, Mas. Jadi ini kesempatan terakhir ya? Benar, kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir buat punya suatu mobil crossover yang terjangkau. Mobil baru seperti ini, sekeren ini di bawah 300 juta ya, Mas? Di bawah 300 juta, Mas. Nah, Mas Irul, kalau tadi kita ngomong di IMS, ada tambahan apa lagi sih, Mas? Oke, okay, untuk di IMS itu ada tambahan, kita itu ada tambahan e-tol. E-tol? Ada tambahan e-tol, yang kedua aksesoris. Aksesoris? Mas, ya, aksesoris nanti bisa request tuh. Bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Mas. Terus ada DP ringan. DP ringan? DP ringan, bahkan ada yang DP 0% tuh ada, Mas. Tapi itu nanti khusus PNS seperti oh, itu. Oh, DP 0% masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Okay. Hanya untuk kriteria tertentu ya, Mas. Oke. Okay. Terus kalau ngomongin IMS kan jauh ya, mesti ke Kemayoran. Kemayoran. Promonya bisa mengikuti nggak walaupun beli lihat WA aja? Bisa dong, Mas. Bisa ya? Bisa. Nanti kita ajukan pakai promo IMS. Masih bisa pakai promo IMS. Jadi udah nggak perlu pusing. Hubungin aja nomor di layar untuk dapetin promo IMS walaupun kalian nonton di rumah aja ya. Benar. Karena BBO tuh udah bikin review full mengenai IMS. Nah, Mas Irul, baik. Tadi saya ngomong di awal, mobil hybrid terlaris nomor 1 itu adalah Suzuki R3 Hybrid, benar? Suzuki R3 Hybrid, Mas. Ada barangnya? Ada dong. Dan ada ya. Suzuki R3 Hybrid itu adalah pelopornya hybrid. Hybrid. Smart Hybrid tadi, Mas. Smart Hybrid. Langsung aja yang pengen tahu berapa harganya sekarang dan diskonnya, yuk kita pindah ke Suzuki R3 Hybrid. R3 Smart Hybrid. Nah, di sini Suzuki Sport ya yang tambahannya, yang SS ya. Ini Suzuki Sport. Tapi sebenarnya mesin sama, cuman tambahan emblem dan lain-lain aja. Benar, ya. Benar, Mas. Jadi untuk tampilan dari interior ya kan, terus dalamnya ada perbedaan. Ada perbedaan dikit, tapi kalau ngomongin harga ini juga worth it banget, teman-teman. Worth it, Mas. Kalau tipe tertinggi SS itu berapa sih, Mas? Kurang lebih? Untuk tipe tertinggi SS dia 292 jutaan. 292. Belum potong diskon. Belum potong diskon, Mas. Enika 2022 masih ada? Oke. Untuk Enika 2022 dia diskonnya masih sangat gede loh, Mas. Berapa tuh, Mas? Masih 32 juta. 32 juta, Mas. 32 juta. Masih ada 32 juta dan itu bisa dipotong langsung ya, Mas. Masih ya. Bisa dipotong langsung, cuman sekali lagi stoknya tipis ya, Mas. Stoknya tipis. Stoknya tipis dan warnanya juga terbatas sudah. Terbatas. Mas. Tapi kalau misalnya kalian pengen punya hybrid, ini kan masih Suzuki Sport. Kalau yang tipe biasa aja berapaan sih, Mas, kurang lebih? Oke, untuk tipe GX namanya. Jadi untuk tipe GX dia 281.300, Mas. 281.300. Untuk tipe Matic. Tipe Matic. Diskonnya sama, Mas? Diskonnya masih sama, Mas. Masih sama, diskonnya lumayan banget tuh, teman-teman. Dan kalau simulasi kredit berapa tuh, Mas, DP-nya? Oke. Untuk DP minimalnya dari R3 Hybrid dia bisa pakai 10 juta juga, Mas. Bisa 10 juta juga 10 ya? 10 juta wow, juga bisa. 10 juta bisa bawa pulang mobil hybrid, teman-teman. Masih bisa bawa. Nah, pokoknya kalau beli sekarang stok bisa langsung delivery ya, Mas ya? Bisa dong, Mas. Jadi nggak inden-inden ya? Masih nggak inden. Yang jelas stoknya tipis ya, Mas. Stoknya ya? Tipis. Ah. Jadi buruan kalau kalian udah cocok harga langsung SPK aja. Mas Irul, R3 Hybrid udah. Masih ada lagi nggak mobil yang belum kita bahas nih? Ada, Mas. Apa tuh? Mobil yang sangat ngetren 2022. Baleno. 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 Nggak inden? Masih ada sih. Stoknya masih ada, Mas. Cuma sekali lagi, stoknya tipis dan rebutan lagi, Mas. Rebutan. Kita mau bahas Baleno langsung aja. Oke, Mas Irul. Ini Baleno nih. Masih ada Baleno. Stoknya? Masih ada, Mas. Tapi tipis. Tipis ya? Masih tipis. Jadi kalau untuk sekarang yang kita bahas, ini tipe apa nih, Mas? Ini... Kan dia... Cuman satu tipe ya? Oke. Cuman manual dan matic ya? Manual dan matic, Mas. Jadi nah, cuman ada dua doang.
ada dua ya. Ini ini yang ready apa tuh, Mas? Untuk yang ready itu ada manual, Mas. Manual. Diskonnya ada diskon tambahan lagi. Diskon berapa tuh, Mas? Iya. Sekarang diskonnya untuk Baleno, diskonnya ini dia bisa mencapai 25 juta. 25 juta? 25 juta. Wah, diskon terbaik dari 2022. Diskon 25 juta bawa pulang mobil ini. Dan harga paling terjangkau di kelasnya ya, Mas Irul? Iya, di kelasnya. Cuman itu untuk tipe manual ya, Mas? Tipe manual ya? Tipe manual. Pokoknya kalian yang mau buat hemat, ini udah paling cocok nih. Mesin K15B udah hemat, tambah manual lebih hemat lagi ya? Lebih hemat lagi. NIK 2022 harga berapa tuh, Mas, berarti? Untuk NIK 2022, untuk Matic dia 274 jutaan, Mas. 274. Manual, kalau yang ready stock? Kalau yang manual dia 264 jutaan lah. Oh, okay. Beda 10 jutaan. Beda 10 jutaan ya. Jadi buruan mumpung barang ada, teman-teman. Dan kalian enggak inden karena memang kalau yang Matic tuh rada susah juga ya, Mas ya. Iya, sudah agak susah, Mas. Sudah agak susah. Sudah ya? Terbilang langka sih. Sudah terbilang langka. Jadi langsung buruan klik di link deskripsi untuk bisa pemesanan ya, Mas ya. Bisa pemesanan ya, Mas. Nah, Mas, tadi udah bahas mobil baik. Keluarga. Nah, kita pengen bahas juga nih mobil yang baru launching. Oke. Grand Vitara. Grand Vitara ya, Mas. Itu kan keren banget ya. Wah, keren banget, Mas. Tapi harga resmi belum launching. Kalau harga resmi sih masih belum, Mas. Tapi range tuh di angka berapa, Mas? Untuk range-nya itu di angka 360 sampai 390. Oke, jadi di bawah 400, iya, di atas bener. 350 ya. Bener. Jadi tinggal langsung sebak. Menurut kalian berapa harganya tulis di komen ya. Kalau misalnya benar nanti siapa tahu bisa dapat hadiah. Mas Irul, kalau untuk Grand Vitara udah bisa dipesan? Sudah bisa, Mas. Sudah bisa diinden. Minimal itu DP 5 juta. Sorry. Minimal booking fee 5 juta. Udah bisa langsung dapat pesanan nomor? Sudah. Pesannya. Cuman harga tidak terikat. Mengikat ya? Oke. Iya. Dan untuk estimasi bulan dan tanggal tuh gimana, Mas? Kalau ada info? Estimasi bulan tanggal sih masih belum ada info ya, Mas. Belum ada info. Nanti kita tinggal tunggu info update-nya aja. Oke. Jadi yang penting kalian nggak mau ketinggalan dulu zaman Jimny ya. Jimny, bener. Yang jadi rebutan ya. Rebutan. Yang jadi rebutan. Nah, sekarang mumpung baru launching Grand Vitara, mending inden sekarang aja ya. Iya, bener. SPK sekarang 5 juta aja udah bisa ikut antrian Grand Vitara. Mas Irul, kita udah bahas 4 mobil. Oke. Tapi masih ada satu mobil masih keluarga. Masih ada satu mobil. Keluarga. Yang... mobil yang mini. Mini, gitu. Nah. Iya. Ini jarang-jarang karena unitnya juga langka, kebetulan ada, yuk kita bahas. Oke, Mas Irul, kita bahas baik. Ini mobil keluarga mungil ya. Mungil banget, Mas. Jadi super lincah. Tapi ground clearance tinggi. Jadi ground kalau tinggi. Buat yang masih jalan agak rusak, ada genangan-genangan bisa banget dilibas sama ini. Tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Dan ini termasuk mobil yang paling banyak dicari nih. Betul. Mas. Kebetulan unitnya ada nih di Dewi Sartika. Ada. Sekarang harganya berapa, Mas? Oke, untuk harganya Ignis untuk Matic dia ya. 217 jutaan, Mas. 217 juta. 217 jutaan. 217 juta aja, teman-teman. Nah, untuk stok gimana, Mas? Untuk stok ini juga terbatas, Mas. Nah, jadi memang ada beberapa stok yang NIK 2022 dia sudah terbatas. Oke. Dan harus ikut rebutan juga. Oke. Harga 217 juta udah dapat mobil yang imut, mungil, tapi masih up to trend sampai saat sekarang. Kalau ngomongin ini di IMS juga dipajang juga ya, Mas ya? Ada, Mas. Jadi dipajang. Masih ada ikutin program tadi IMS masih bisa dapat. Masih, Mas. Jadi semua mobil pesanan yang lewat SBD itu masih ada beberapa sih, Mas. Enggak semua ya. Ada beberapa itu ada promonya. Jadi ada e-tol tadi ya kita udah bahas. Promo tambahan. Kita udah bahas 5 mobil, bahkan mobil terbaru juga ya. Mobil terbaru juga udah. Jadi kalian yang mau pesan langsung ke Dewi Sartika, hubungin Mas Irul ya. Oke, hubungi saya di deskripsi di bawah ya, Mas. Ya. Dan kalau kalian mau datang ke sini, langsung mampir ke Suzuki Dewi Sartika. Benar. Terima kasih, Mas Irul, informasinya. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman, sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.